dan dari gaib yang mendampingi Depati Jemahir bin Raden Siniwan otomatis meledak sih. Kita semuanya tersambung bisa bahasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sore hari ini kita mediumisasi dengan gaib yang mendampingi Depati Jemahir bin Raden Siniwan yang ada di SP Padang. Nanti kita coba komunikasi, semoga ini ada manfaatnya, ada berita baik yang bermanfaat untuk terutama warga SP Padang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Golongan apa ini? Kita suara tersambung bicara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin Sang Hyang Nursyahyaning Nirwana bisa berbicara bahasa Indonesia. Allah. Golongan apa lagi? Dari mana? Dari mana aslinya? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dari mana aslinya lagi? Dari bumi. Dari bumi. Sekarang posisinya di mana sekarang? Sejak kapan? Sudah lama. Sekarang Aki sudah muslim belum? Belum. Apa masih bertugas menjaga sesuatu atau bagaimana? Iya. Jaga apa? Pusaka. Pusaka? Pusakanya di mana? Tidak ada di tempat makamnya sekarang, itu jauh. Di Lampung? Di Suji Lampung? Ya, di dalam air. Di dalam air? Ya. Itu makam Depati Jemahir itu di Mesuji Lampung atau di SP Padang? Makam sebutkan terakhir itu. Oh, di SP itu benar? Ya. Yang di makam banyak itu? Benar sekali. Itu masih ada tidak yang menjaga gaibnya itu? Banyak. Banyak? Itu kenapa pekat sekali, kenapa? Oh. Berapa Ki usianya Ki? Usia siapa? Usia Aki. Saya cukup tua. Berapa? 100 ribuan. Berapa? 1 juta. Ya. Ini cuma masuk sedikit. Apa belum bau muslim? Belum, masih menunggu. Belum ada perintah? Belum. Itu awalnya dari mana? Awal siapa? Awal laki itu menjadi khodam siapa dulunya sebelum disamba Depati Jemahir? Sallallahu alaihi wasallam. Masa kesultanan awalnya. Diprotek semuanya yang mau nyusup, yang masuk, dapatkan semuanya. Kesultanan Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, tahun berapa itu, Bi? Dengan izin Sang Hyang Nursyahyaning Nirwana. 1800-an. Apa betul Depati Jemahir itu keturunan, warga keturunan, atau betul-betul pribumi? Keturunan dari mana maksudnya? Maksudnya ada keturunan dari Arab, apa betul warga pribumi, atau dulu orang tuanya itu orang Arab? Ya, campurannya. Oh, begitu betul itu? Ada sekali. Berarti wajah Depati Jemahir itu seperti Arab, Asia begitu? Iya, mempunyai janggut yang panjang.
Sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana kondisinya kalau makamnya sering dipakai minta-minta? Cukup sulit menjelaskannya. Oh iya sudah, tidak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pusaka seperti apa yang dijaga ini, Ki? Trisula. Sallallahu alaihi wasallam. Trisula itu dari Kesultanan Palembang. Iya, sallallahu. Kalau boleh tahu, Ki, siapa Ki namanya, Ki? Belum menyebutkan nama. Gak apa-apa, inisial saja. Kalau tidak pengen nama asli. Sallallahu Muhammad. Jazir. Oh itu. Itu inisial ya? Iya. Sallallahu. Terima kasih informasinya, Ki, ya. Iya. Iya. Saya pikir nanti mudah-mudahan lain kali bisa kembali dialog kalau tidak mengganggu waktunya. Ya, tapi saya tidak ada di sana. Di mana? Ada saya. Di sungai? Di tempat pusaka itu? Iya. Iya, pusaka itu masih utuh sekarang? Sudah dimakan usia. Maksudnya berkarat? Iya, seperti itu. Oh, berarti bahannya dari besi begitu, campuran baja? Maksudnya bukan, pusaka itu bukan dari Sriwijaya, bukan? Bukan, pusaka pribadi. Oh, betul-betul dibuat sewaktu masa kesultanan? Iya. Bukan turunan dari kerajaan Sriwijaya? Bukan. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, ya. Sudah bersedia datang. Kapan waktunya? Tidak lama lagi sepertinya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Iya. Berarti betul itu yang di wilayah Sirah Pulau Padang itu makam asli dari Depati Jemahir. Iya, benar sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu bisa dipegang, Ki, ya? Bisa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti pusaka itu dibuang ketika beliau ke Mesuji itu atau ada yang membawanya waktu itu? Dibawa itu dibuang. Dibuang itu maksudnya untuk diselamatkan begitu? Iya, supaya tidak jatuh kepada orang lain. Oh, iya. Tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Oh begitu, kebanyakan seperti itu ya? Benar sekali, dibuang. Bagaimana yang katanya ada keris yang dari tahun 800 masih yang di dekat sini? Di mana? Ini, dari jarak sekarang ini sekitar 1 kilo. Sebentar. Di bawah rumpun bambu. Katanya ada keris itu, tahun 800 itu. Betul apa demikian? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin Sang Hyang Nursyahyaning Nirwana diberikan kemudahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Cukup kecil awak keberadaannya. Kenapanya? Oh, cukup kecil. Hampir tidak tertangkap ya? Iya. Oh iya, sudah tidak apa-apa. Tapi ada di situ. Oh memang ada ya? Cukup kecil awak keberadaannya. Iya. Terima kasih, Ki, ya. Ya, sama-sama. Iya, itu leluhurnya anak turunannya yang di sana itu simpang siur. Ada yang mengatakan di Mesuji Lampung, ada yang mengatakan di Sirah Pulau Padang. Berarti di antar itu berarti Depati Jembahir sama keluarganya itu ya yang dimakamkan. Iya. Oh iya. Iya, insya Allah lain kali bisa berkomunikasi kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih, Ki, ya. Dengan izin Sang Hyang Nursyahyaning Nirwana dikembalikan mereka ke tempatnya, dijaga dari segala penyusup, kembali dengan mudah dan aman. Dengan izin Sang Hyang Nursyahyaning Nirwana. Allah. Dengan izin Sang Hyang Nursyahyaning Nirwana, semua efek buruk negatif dari mediumisasi yang dituduh mediator dari Jungkagi sampai memuat sendiri. Allah. Sama. 900 ribu. Iya, lebih cuti di kok jalan apa? Pihak persen. Selawi. Kali ini kita turun ke pulau. Ini mediatornya lagi kurang fit. Jadi tadi 30% dari energinya. Usianya 900 ribu. Khodam dari Trisula. Di masa Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1800-an ya. Jadi makamnya itu menurut Aki tadi ya betul yang di Sirah Pulau Padang itu. Tapi makam itu secara
energi gapnya buruk sekali. Karena mungkin sering dibuat untuk meminta-minta. Kasihan sekali leluhurnya yang sudah merasa senang di alamnya, lalu derajatnya turun gara-gara dibuat untuk meminta-minta. Jadi kami berhenti untuk meminta-minta di makam-makam, karena itu bisa membuat orang yang dimakamkan sengsara di alamnya. Jadi bagi keturunannya, setidaknya ikut menjaga makamnya, menjauhkan dari perilaku orang yang datang meminta-minta. Karena semakin dibuat untuk meminta-minta, energi yang ada di makam itu akan semakin pekat, hitam, lalu akan mendatangkan banyak iblis. Sehingga ketika orang datang meminta, maka permintaan mereka itu terkabul, yang mengabulkan iblis. Nah, orang yang dimakamkan itu sengsara. Yang nanti awalnya punya derajat, tiba-tiba jatuh, tidak punya derajat sama sekali, dan bisa-bisa sampai kena siksa. Jadi seperti itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas salah dan khilaf mohon maaf yang sedalam-dalamnya, semoga tidak ada perdebatan ini. Dan sekali lagi, kita lebih bijaksana untuk tidak meminta ke makam-makam, karena setiap minta ke makam-makam itu sama sekali orang yang dalam makam tidak bisa berbuat apa-apa sebetulnya. Kecuali ada pengecualian. Tapi rata-rata ya seperti itu. Maksudnya tugas kita ketika berziarah itu pertama ya datang mendoakan. Itu saja. Kalau mau meminta-minta dilancarkan segala urusan itu dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa melancarkan segala urusan, bisa mendatangkan rezeki. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semoga tidak ada perdebatan, bermanfaat bagi yang menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.